Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Q Motor. Hari ini kita akan menggarap sebuah paketan ya, atau mesin Jupiter Jet, paketan dari Bung Ijal nih. Maaf lama nunggu, soalnya kemarin banyak kerjaan. Sesuai permintaan ya, di sini pistonnya udah kita ganti ya, pakai PIM ukuran 58,5. Bisa teman-teman lihat di sini 58,5. Ya, atau di sini nih di dusnya nih 58,5. Dan untuk boringnya sendiri kita menggunakan boring pega lama ya, yang udah kita overboss nih. Linernya udah kita ganti menyesuaikan piston ini ya, diameter piston ini. Dan untuk payung klepnya sendiri di sini kita nggak rubah, soalnya dari sononya, dari motornya udah diganti kayaknya. Payung klepnya sendiri menggunakan payung klep Sonic ya, bisa kita ukur nih sini, coba sebelah sini biar jelas. Nah, di sini klep outnya, di sini klep outnya ukurannya 224 ya, 24. Dan untuk klep innya bisa teman-teman lihat di sini 28. Nah, bisa teman-teman lihat 28, dan outnya 21 2 3 4 24 ya. Dan diameter batangnya 5 ya, 5 mili. Dan untuk noken asnya sendiri pakai bubutan 2 mili ya. Oke. Untuk ring olinya kita posisikan di bawah ya, seperti ini nih. Dan untuk ring yang tipis kita pasang di bawah ring oli yang udah kita pasang tadi ya. Usahakan di bawah ini nih. Ini pemasangan ring seher yang anti ngebul. Dan yang ring keduanya sama, ring oli kita pasang di atas ring oli yang ini nih, yang bergelombang ini. Pasangnya kita silang ya. Nah, ini di sini, dan untuk yang keduanya kita di sini. Dan untuk ring kompresinya nih, yang ini di sini ada tulisan PIM. Nah, kita pasang di sini, di tengah ya. Untuk yang terakhir, yang satu nih, kita pasang di atas. Oke, seperti ini. Usahakan posisinya silang ya. Ujungnya, kalau yang tengah ujungnya di sini, dan untuk yang di atas ujungnya usahakan di sebelah sini. Baru kita pasang fan pistonnya ya. Kita pasang di stang seher ya, sini. Dan untuk coakannya sendiri usahakan di sini ada tulisan in, berarti in tuh di atas ya, seperti ini. Oke, lanjut kita pasang ya. Dan pastikan ringnya benar ya, ujungnya kita silang dulu.
nama boring nanti ya. Eh, boring headnya. Iya, sama. Oke, kita lanjut pasang headnya ya. Oke. Lanjut kita pasang baut boring baut headnya. Di sini mah kerjanya sambil main. Tapi gak main-main. Tapi gak main-main di sini mah kerjanya santai aja. Santai bin salabim. Ye, kemarana ye na eueuh. Pake tanah euy. Hiji, dua, tilu. Nah, itu. Tulin. Nah, disini enak sih, tetap. Sok gitu, Mang Alam. Lagi udah cantel, Mang Alam. Ayah, eh. Penyewatnya. Saya mau kartu mulia. Oh, nanti kait. Kait, kait GG58. Oke, kita pasang gigi ketang ya. Ada pagi ya, takwa we. Oke. Lanjut kita pasang penjokan ya, penjokan ketengnya. Jangan lupa pakai lem. Jangan lima aja. Beginilah kalau kerja di bengkel, loh tangan hari-hari deng, baju karotor, asal. Ngelengin urang, teman ini nos. Naon. Ayo siap. Baik 45 ya. Oke, mesinnya udah kita pasang ya semua. Oke, mesinnya udah kita rakit ya, udah beres. Tinggal kita coba nyalakan ya di sini. Turut kabel-kabelnya sendiri udah kita pasang nih. Karbu udah. Karbunya udah, terus busi udah masuk, gas udah. Tinggal ini ya, tinggal bensin. Kita bensinnya pakai ini aja, pakai apa sih, bekas air mineral ya. Oke. Nah, ini nih bensinnya. JJ etanos poplayanos ripet badag. Iya tuh. Kita memanfaatkan barang bekas ya di sini. Untuk pengnya sendiri kita gunakan katel bekas. Nah, katel nih teh kuali. Bahasa Indonesia itu kian awan? Gidir. Oh, ini gidir. Teko ya. Oke, lanjut kita pasang ya tangkinya nih. Kita pasang dulu. Oke, kita coba nyalakan ya mesinnya ya. Je, selah je. Mancing mah. Oh. Belum. Anjir. Sekalian kita lihat rolinya ya. Gas, ya gas.
tutup pala, nos, nos. Je, tutup pala, tutup klepnya, Je. Ini buat Bung Ijal, motornya udah beres ya, udah selesai nih. Udah kita tes tadi, nyalakan. Tinggal diambil. Je, selah Je. Oke, mesinnya udah beres ya. Lancar jaya, gak ada kendala. Buat Bung Ijal nih, paketannya udah beres. Bisa langsung diambil ke bengkel Kio Motor. Sekian dulu video dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jangan lupa subscribe Kio Motor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.